Hey hey Sochan, ketemu lagi dengan Candu Fakta. Hari ini menjelang maghrib telah terjadi erupsi Gunung Sinabung tepat di depan saya di Desa Sigargarang. Sobat, diketahui Indonesia adalah negara yang berada di area cincin api. Mengacu pada data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Indonesia memiliki 127 gunung aktif, di mana beberapa di antaranya pernah mengalami erupsi yang sangat besar. Erupsi dari gunung tersebut mengakibatkan dampak yang cukup signifikan, seperti halnya yang baru-baru ini terjadi. Nah sobat, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara. Nah, dari keterangan Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung, Badan Geologi dan PVMBG, erupsi Gunung Sinabung tersebut terjadi pada hari Senin 19 Juli 2021 sekira pukul 18.50 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 1000 meter. Gunung Sinabung sedang erupsi, menyemburkan abu vulkanik. Pihak terkait juga menyebutkan bahwa erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 86 mm dan durasi 11 menit 2 detik. Kemudian pada pukul 19.01 waktu Indonesia Barat, Gunung Sinabung kembali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 300 meter. Erupsi yang kedua tersebut juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47 mm dan durasi 10 menit 5 detik. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa saat ini Gunung Sinabung berada pada status level 3 atau siaga. Nah sob, dengan kembali bergejolaknya Gunung Sinabung ini, PVMBG Sinabung kembali mengimbau kepada masyarakat agar menjauhi zona merah dengan tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi dalam radius radial 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Selain itu, jangan melakukan aktivitas pada radius sektoral 5 km untuk sektor selatan timur dan 4 km untuk sektor timur utara. Mereka juga mengimbau kepada masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar. Pihaknya juga mengatakan jika terjadi hujan abu, tetap pakai masker bila keluar rumah untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanik. Selain itu, amankan sarana air bersih serta bersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang lebat agar tidak roboh. Hari ini menjelang maghrib telah terjadi erupsi Gunung Sinabung tepat di depan saya di Desa Sigargarang. Nah sobat, itulah tadi peristiwa erupsi Gunung Sinabung yang baru-baru ini terjadi. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Abu guys, abu vulkanik Sinabung meletus. Lagi ini.